Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley Boy. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan melanjutkan sebuah game, yaitu kita akan melanjutkan game of Blacktail Innocence. Jadi di sini kita memainkan karakter namanya itu Amicia, dan si Amicia ini diberi misi atau sebuah target untuk si Hugo ini. Jadi dia diberi misi oleh si Lucas untuk mencari sebuah buku di perpustakaan, dan bukunya itu nanti akan untuk si Lucas meracik ramuan-ramuan obatnya untuk si Hugo kurang lebih. Jadi langsung aja kita melanjutkan alur story dari game of Blacktail Innocence ini. Go. Oke. In the Shadow Ramparts. Jadi kita langsung di sini kali lanjutin ya. Resume game. Oke. Kemarin kita kemana sih di sini? Amicia-nya udah bingung kan? Sebentar. Kita mungkin ke bawah kali ya, ke bawah nih. Tapi sebelum ke bawah kita cek dulu kan, cek dulu ada item apa enggak di sini kan? Ini ada sulfurnya banyak banget, ada shelter. Ini ada. Nggak bisa. It's locked. Kita mungkin nggak ke situ alurnya. Sebentar, ini ada penjaga ya. Ada penjaga nggak sih? Nggak ada teman-teman. Oke, penjaganya di sana satu. Nggak lihat kali ya? Nggak lihat kali, nggak lihat kita. Nggak mungkin lihat kita di situ penjaganya. Kita butuh sebuah batu untuk nimpuk kan? Sebentar. Ini bisa dikemplang nggak palanya? Nggak bisa, dia pakai gituan. Sebentar. Ini nggak bisa lewat. Sebentar. Ini bisa gue jatuhin nggak ya? Yang mana kayak gitu yang bisa gue jatuhin? Nggak bisa. Terus kemana ini? Oh, ini ya, ini satu. Dua. Stay calm. Think of Hugo. This is all for him. Ini bener serius kesini kita. Ini beneran kesini. Sebentar itu. Ada penjaga, ada satu, ada berapa sih? Ada dua doang kan? Oke. Sebentar, jadi kita nyalain dulu kali ya, apa gimana nih? Kita nggak mungkin bisa balik lagi ke sana. Ya nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa kita ke sana. Sebentar ini. Oh, kita lempar bisa nggak? Ini nggak bisa kayaknya. Dia ngeliat nggak ya ke sini ya? Ih. Deket banget. Tikusnya udah deket banget. Sebentar, dia ngeliat kita nggak sih di sini? Aman. Next kita ke sini nih, lempar ini. Nice. Kita lompat ke sini kali ya. Nah. Habis itu kita ke sini. Bisa nggak sih ke sini? What's that under my? Oh. Don't look. Sebentar. Ini ada item di sini. Ayo cepetan, itu keburu tikusnya habis. I must stay true to my faith. Sini. Oke, bener kesini kan ya?
Gua agak bingung. Sebentar, itu ada kayu di situ, teman-teman. Sebentar ya, ini gue mecahin teka-tekinya dulu nih. Ini penjaganya ada satu atau ada dua sih? Warnanya ada dua gitu loh. Satu kali ya. Nggak bisa. Kita harus racun dulu. Baru kita pakai batu. Nice. Satu is dead. Terus kita ke mana lagi nih? Ntar lo. Itu sebenarnya ada item di situ, teman-teman. Oh. Saya bisa ngambil enggak ya? Coba ya. Saya bisa ngambil di sana. Apa pakaiin bentar deh. Di atas enggak ada itu, tapi enggak ada. Pakai ini kali bisa ya. Mana ya, pakai apa sih? Ini nomor 8. Nice. Ini dia. Die langsung tikusnya. Dapat item apa di sini? Nggak bisa, teman-teman, penuh. Dan tikusnya masuk lagi kan. Udah, nggak ada lagi. Jadi kita craft dulu deh. Nice, ini nggak bisa. Kita nggak bisa ambil apa-apa di sini dong. Bisa deh. Tikusnya masuk lagi, teman-teman. Yuk. Minggir. Kalian sudah ngabisin item gua. Suwe sekali. Minggir ya. Oh, ini nyalain ini dulu. Aduh, kok gue jadi pelo kan. Nah, yuk, minggir ya. Ini kesini. Oh, tikusnya udah gak bisa kesini ternyata. Udah kah? Kita maju lewat sini. Ini ada batu, ada pot kan. Potnya nggak akan kita bawa mungkin. Ini kita ke mana lagi, ke sana kali ya. Oke, nice. Sini. I made it. Oh, bisa. But I'll never forget this smell. Nah lo, nggak bisa balik lagi gue. Oke, nggak bisa balik lagi jadi kan di sini. Ini kemana lagi nih kita nih kan? Abis dari sana langsung ke sini kali ya. Ini kemana lagi nih? Ini penjaganya suwe-suwe nih. Kayaknya nggak ada ya. Sebentar, kita ngumpet-ngumpet dulu kan. Apa tuh? Musiknya deng aja kan. The university. See? Keep going. Oh, udah di depan universitinya. Jadi kita harus keep going dan terus maju. The cemetery. It's on the way. On the way. I really don't want to go through there. Hah? Ini apa? Ini apa sih? Ini apa? Center. Center mau kemana? The Inquisition must have put it here. Clever. The Grand Inquisitor doesn't do things by halves. Oh, jadi si tikusnya ini takut sama lampu center kali ya? Lepasnya klik kanan. Oke. Jadi kita harus maju menuju lampu center ini kan. Ini
Ngeri juga ya. Ngeri juga ya. Nah, lagi kita arahin lampu senternya ke sini sekarang. Oke, yuk. Kita harus pelan-pelan. Jangan lari. Terus, nah ini yang tempat gue cari. Kita mungkin bisa upgrade berbagai macam di sini kan. Ini ada apa? Ada sulfur doang. Tadulu. No. Serius lo? Ada orang ini. Tadulu. Nggak dong, jangan. Jangan ada orang dulu dong. Kita mau upgrade dulu kan di sini. Mau upgrade dulu kan. Ya, langsung upgrade aja deh. Oke, jadi di sini kita ada pilihan. Hold ammunition H tipe atau arterial. Ini apa ini? Ini kali ya. Ini aja deh. This should make things a little easier. Udah? Udah, gak bisa lagi? Oke, yuk. Jadi kita mungkin bisa ambil ini. Gak bisa juga, teman-teman. Oh, ini masih banyak. Tar aja deh. Yuk, naik. Naik aja. Naiknya gimana sih? Oke, naiknya begini. Jadi di sini si misiannya langsung cuma menuju ke perpustakaan. Huh? Everyone's got a bit of treasure. Come on, Amicia. Do something. Come on. Come on. Hey, what the hell? Dad will teach you. Sebentar. Jadi si senternya ini ngarahin ke kanan. Biar si tikusnya itu nyamber si prajuritnya itu. Oh, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, gue ngerti lah, dikit-dikit lah. Terus nggak ada item kah di situ? Nggak ada item ya. Jadi kita ke sini kali ya. Oh, sini. Alkohol, ada shelter. Space. Oke. Okay. Window, perfect. A window, perfect. Ini gue mau kemana ini? Kesini nggak mungkin. Ada window ini kah? Oh, kita kesana lewatnya. Tak dulu. Kita pindahin ke sini. Nah, minggir ya kalian ya. Saya mau lewat. Nice, yes, I know, Amicia. Sebelum itu, wow, apa yang terjadi? Untung dia belum loncat, saudara-saudara. Jadi kalau dia loncat, si Amicia mungkin ketahuan sama prajuritnya. Let's see. Apa ini? Perfect. If I may be so bold, we know it comes from those rats, but ramuan. What's it for? Apa ini? Dilempar. Pang. We call this odorous. Wow. Oh. Tapi cuma bisa sesaat doang, teman-teman. That is just one of the effects of the episanguis. When we mix it with sulfur. But that's not what we are interested in. Terus apa lagi? So why don't we let our units use it, eh? Use it. It could. It is too precious. Each episanguis crystal must be kept for our project, particularly as in this form. Jadi it has been the source kita of mungkin some menemukan ramuan baru ya, bukan dari Lukas tapi teman-teman ini. Accidents. Deliver it to the bastion. That is enough for today. Yes, I know. Regrettable accidents. Yes, I know. Imagine you spill some on your feet. Yes, I know. You have to do your patrol on your ass. Yes, I know. Pokoknya, you ngomong apa aja, I know pokoknya.
Jadi Amicia ini. Oke, teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan Amicia ini ke perpustakaan. Dia mau lihat ramuan itu, serius loh. Come on, it's just a cemetery. Di mana ngelihatnya? Ke sini kah? Hah? Mana ramuannya? Kok enggak ada? Di mana lihatnya? Enggak dulu dia daripada enggak dapat aja. Sini enggak bisa, ke sini. Bisa lewat sini enggak? More bodies. Ini. Geli gua. Ini enggak bisa lewat. Disempet enggak bisa. Kita bukan ke sini berarti teman-teman atau saudara-saudara jalannya bukan ke sini. Melainkan ke situ kali ya. Iya kan? What are you so excited about? Sebentar, ini ada apa sih? Ada alkohol, ada liter. Ini kemana jalannya? Kayaknya bingung gue jalan-jalan ya. Jalan doang aja bingung. Masa ke bawah sana? Serius loh. Coba. Coba nyalain. Apa sih yang diambil? Nomor 4 teman-teman, ini apa sih? Now, you just have to try it out. Lucas, this one's for you. Yes, I know, Amicia. Mic-nya gimana ini tapi? Mic-nya? Oh, kesini. Mic-nya, oh, gue kesono, ke papan ono. Sebentar, gue cobain ini kali ya. Oh, kesana. It's working. Save my life. I need to find more. Tapi cuma sebentar. Remember, the effect doesn't last long. Cuma sebentar. Kita kemana sih? Kesini kah? Kesini? Gak mungkin kesini. Kemana sih kita? Ke dalam sini. Kan tadi udah. Oh, ada ini. Ke dalam sini gak mungkin. Ini jalan buntu soalnya. Iya, ke situ cuma ngambil terdoang. Berarti ke sana kita. Berarti gua harus lari gitu kan? Mungkin kita butuh ini banyak kali ya. Coba ya. Yap. Nah. Hampir teman-teman, hampir. Sumpah loh, hampir banget loh. It's locked. Aduh, locked lagi. Hampir loh, tadi item apa sih yang berguna? Oh, ini. Nah. Ini save my life. Nice. Hampir banget loh, teman-teman, sumpah. Ada item lagi di sini. Ada lock sulfur. Nah. There, it looks like the exit. Come on, it's not that far. Masuk ke sana kah? Nah, ya, jadi gua pertanyaannya ini, gua kalau turun dead pasti. Mungkin gua bakar dulu kali ya. Iya kali ya, ini butuh banyak kali gue ini. The ground has collapsed. I need to find
find something to hoist myself up. Mana sih? Mana medalinya? Oh, ke sana. Ke sana. Nah, jangan ada yang lewat. Ke sana, ke sana. Oke. Okay. Kan udah dihalangin. Dia enggak mungkin maju-maju, teman-teman. Jadi kita kesini ambil ini dulu. Dia enggak mungkin maju-maju soalnya itu udah dihalangin sama itu apa? Kayak senter gitu kan. Tuh, dia enggak mungkin maju-maju lagi. Jadi kita langsung aja ke sini. Nice, tapi sebelum itu kita cek dulu ada penjaga apa enggak. Rupanya tak ada penjaga. Tuh. I can get it down there. Cart. Climb on it. Climb. Sebentar, Amicia. Tapi kita suruh kemana dulu ini? Itu ada item. Coba kita kesini dulu. Oke. Okay. Kita kesini dulu. Nah, habis kesini kita kemana ini? Kan kesana. Iya kan? Udah kesana, terus. Nah, ini gue bingung nih. Gue bingung suruh ngapain di sini nih. Sebentar, ini berguna nggak? Nggak berguna, saudara-saudara. Bisa nggak? Oh, nggak bisa, masih ada lampunya. Kan kita suruh naik ke sana ya. Apa suruh naik ke sana sih? Sebentar coba ya. Kita ke sana. Yuk. Salah. Jadi pas dia ke sana kita nggak boleh masuk. Salah cara, teman-teman. Coba ke sana. Nih. Ayo. Gas. Hilang tikusnya. Nice sekali. Yuk. Alright. Please tell me this can still roam. Tikus udah naik. Oh no. Salah, teman-teman, bukan seperti itu jadinya kan. Di mana ini? Gua bingung dah. Nah, di sini gua agak sedikit bingung, teman-teman nih. Ini kan ada lantern di sini kan. Nah, lantern ini berguna untuk mengusir para tikus, tapi gua ini kan kesini dulu, baru kesini dulu kali ya, kesini. Nah, klik ke kanan, kita ambil dulu itemnya kan. Di sini kalau nggak salah ada lagi. Di sini kalau nggak salah di sini ada item lagi. Bisa nggak sih ke bawah? Oke, bisa. Tapi di situ ada lampu. Di sini dia bisa kesini nggak ya? Oh, nggak bisa. Sebentar, ini kita craft. Nggak usah di craft, dia kesana dulu. Tapi riskan, teman-teman. Coba ya. Dah, sana. Oke. Oh, selamat, teman-teman. Nah, yang jadi kendalanya ini adalah itu gerobak, teman-teman. Ini kan
begini. Nah, kita lalu ini jadi satu jalur nih. Nah, ini si Amicia kan? Kita lempar kemana sih? Ke sana kah? Serius ke sini? Yuk. Alright, please tell me this can still roll. Itu ada tikus. Muat gak? Please muat. Nanti dulu. Nah, ini kan gerobaknya udah gua keluarin ya. Terus gimana? Gua mau ke sono tapi masih ada tikusnya, coy. Gimana sih? Masa gua buang itu dulu? Oh. Ya. Terus kita gini, kita geser ke sana. Udah nih, serius aman dari tikus. Nggak ada lagi berarti ya. Nice. Ini kan kita mau geser nih. Nih, kita mau geser. Kita mau turunin ke sini, teman-teman. Nih. No. Nah, kan itu udah turun. Terus? Right. Now just a bit more. Nah, abis itu kita kan ke sini ya. Nah, ini gue liatnya tuh ada kayu-kayu gitu. Gue dari tadi nyari lama, susah banget loh, sumpah. Nah, kan dia bisa naik tuh kan. Dari tadi gue nyari jalan buat kotak ini aja gue udah berapa menit tuh? Sekitar 7 menit cuman buat nyari jalan doang. Karena di sini teka-tekinya nggak dikasih tahu. You're getting? Yes, I know, Amicia. Terus kemana lagi kita nih? Halo, kemana ini? Kesana nggak mungkin. Kesini kah? Ini nggak ada item lagi kan? Oke, jadi nggak ada item lagi, kita langsung masuk ke sini. Nice. Udah. Nah, kita ke sini nih. Nah, di sini ada tempat upgrade saudara-saudara kan. Akhirnya kita bisa lolos itu buat gituin gerobaknya kan. Aduh. Majuan. Oke. Kemana lagi nih? Ini ada tempat. Ada batu, tapi kita belum terlalu butuh batu. Mungkin kita butuh ini kali ya. Dan kita butuh ini. Nah, udah kan? Dah. Yang penting bisa keambil dulu batunya, teman-teman. Ini apa? Nggak bisa diambil. Ini kemana? Kesini nggak bisa. Kesana? Sebentar, kan tadi kita dari sini. Kesana udah. Kesana nggak bisa, berarti kesini, teman-teman. My God, what happened here? Kayaknya nggak ada penjaga ya. Nggak bisa kebuka di sini. Sini? Nggak bisa kebuka. Terus kemana ini? I'm getting closer. The book better really exist, Lucas. Oh, kesana. Tapi sebelum itu kesini bisa masuk nggak? Nggak bisa, teman-teman. Kita langsung kesana berarti ya. Ini apa? Oh Lord, the sick, they've slaughtered them. Jadi ini mereka yang the rats. They've unleashed the rats. I can't. I'm sorry.
Jadi yang berpenyakitan itu dibunuh-bunuhin oleh ih, ada penjaga dong. Itu serius ada penjaga. Coba kesini ya. Ada item, ada batu, ada sumur. Di sini bisa masuk gak? Nggak bisa. Tadi kalau nggak salah ada penjaga di sini. Mana sih dia? Mana penjaganya? Hello? Mana penjaganya? Terus pas kita maju dia muncul lagi. Dirty little beasts. What have you got to say that's so important? Screeching the whole time like that. They'll give you a reason to yell once you're in the bastion. You'll see. They'll cut you up real. Odorous. I could try. Odorous apa? Ini. What was that? Oh. It worked. Bisa nyamber juga ternyata teman-teman, gua baru tahu. Too late for you. Call it mercy. But don't worry. All the others will soon be saved. Dia sekarang bawanya tameng. Terus kemana kita? Chucking them in the water. They'll all end up on the other side. You can't patrol there anymore because it fucking stinks. Well, you're lucky you can still spell something. Bentar, ini cuma satu kan? Penjaganya nggak ada lagi. Bentar, ini kita ambilnya dulu deh. Oke, nice. Ini tim ada belakang apa depan sih? Kalau misalnya kita selepet nggak bisa. Oh, kesana. Terus, dia pakai topeng kan? Pakai topeng, pakai ini bisa. Oh bisa, berarti kita kesana dulu, buang batu. Nice. That noise. What was it? Nice, ayo, ayo, ayo. I must make him move away from the light. Ah, salah. Salah. Oh, bisa ditidurin. Berarti salah, kita nggak bisa lawan dia tuh. Ya. Udah, kemana lagi nih? Kesini? Nggak bisa, itu kolom racun, teman-teman. Mana lagi nih, gue kok panik ya? Dia bangun lagi gak sih? Gue ngeri bangun lagi loh. Sebentar. Gak bisa teman-teman. Gak bisa. Ini harus craft lagi nih. Gak bisa, kita kumpulin dulu ke sana. Why are they still here? The Episanguis cages. This is not just an evacuation. Buang-buang item gua jadinya, coy. We're all going to get ill hanging around here. Passing it on from one sick bloke to the next, right up to the Grand Inquisitor. There'll be no one left. Shut the fuck up! Eh? Stop crying! Oh, I don't want to hear another peep out of you. Nothing! Ada dua, ternyata penjaganya ini. Sebentar. Coba kita mundur dulu deh. Ini nggak ada tikus kan yang di sini? Nggak ada tikus di sini kan? Kita incar yang ini dulu bisa nggak ya?
Enggak bisa itu pakai topeng dia. Yang di sini bisa, cuman riskan teman-teman. Coba ya, kita nggak usah nyari gara-gara kali ya. Itu kan dia lagi sibuk, dia ngeliat kesini nggak? Oke, nice. Sebentar. What was that noise? Oh ya 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 ya. What's that? No no no. No, ketahuan dong gua dong. Wait. Hai. Hai. Open. You've seen your last sunrise. Bukan seperti itu sepertinya. Bukan seperti itu. Kita mendingan. Nah. Kita buang-buang item jadinya kan. Jadi kita gumprang ke sana dulu. Apa kita gumprang yang ini dulu ya? Sebentar. Kalau kita gumprang yang ana dulu, yang itu dulu. Yang ini ketahuan pasti ya. Coba yang ini dulu ya. Coba yang ini dulu deh. Ayo sini. Nah, tepat sekali teman-teman. Jadi yang kita incer itu yang topeng dulu, yang agak susahan dikit. Yang topeng itu ya ketutup topeng, jadi nggak bisa diselpet sama batu kan. Nah, jadi di sini ada apa aja ini, nggak ada apa-apa kan. Nah, ini kan aman di sini kayaknya ya. Nah, ini cuman buat iniin dia doang tadi, betangnya, biar dia kesini terus kita timpuk dari sana gitu. Nah, yang jadi pertanyaan gua di sini, kemanakah kita? Kesini nggak bisa. Oke, satu-satunya kita ngarahin cahaya ini, kita arahin ke sana. Coba ke sana, bener nggak sih? Coba isi ya. Nggak bisa lewat dong. Masa gue pakai ini lagi sih, buang-buang item aja. Oh, gua ngerti. Jadi kita kesini dulu. Nah, tunggu itu yang kumpul, kita lemparnya ke sana tuh. Nah, udah. Kita arahin buru-buru. Nah, pintar nggak gua? Kan jadi nggak bisa lewat lagi tuh tikus kan. Ya begitulah, di sini main pinter-pinteran. Jadi di sini udah berapa menit kita? Baru 15. I don't know. What? Oh no, don't drink that. Ya jangan diminum. Ya. This is a nightmare. Come on, be brave. The university must be close. Jadi yang gua bingungnya kenapa dia minum kan airnya? Udah tahu itu racun semua kan? This is the bolot kan? Itu ya nama juga settingannya seperti itu mungkin. Yuk langsung kita ini, jadi lihat tuh teman-teman.
Jadi di sini ini airnya penuh dengan racun atau bisa dibilang kayak semacam virus gitu ya tuh kan. Walaupun ini udah licin-licin semua tuh, tinggal daging-dagingnya nih busuk banget kayaknya. Kalau kita nyium sendiri tuh kayaknya busuk banget itu. Yuk, jadi langsung aja kita maju ke sini. Ini nggak bisa dibuka. Langsung ke sana. Ke sana ada apa ya? Kita cuman mau ke perpustakaan aja, jalurnya seperti ini kan, ampun gue dah. Banyak banget dong. Vitalis, the butcher who killed my father works for you. For you. His blood is on your hands too. Apa ini? Enter the masuk ke university. Sebentar, sebelum itu kita lihat dulu kan penjaganya ada berapa di sini. Kita cek dulu, ada 1, 2 terus 3 ya. Ada berapa sih itu penjaganya? 1, 2, 1. Ih, banyak banget itu, 2. Ada 2. Terus di sini yang pakai lantern ada 1, berarti 1, 2, 3. Di sana ada 4. Pemanah ada nggak pemanah? Pemanah nggak ada. Berarti kita mungkin mulai dari sini kali ya. Sebentar, ini kelihatan nggak kita? Nggak kelihatan ya, oke. Okay. Jadi di sini teka-tekinya adalah kan dia jalan ke sini dengan di sana ada item. Ini kalau kita buka yang di tengah mati, terus yang di sana pasti ke sini. Coba ya, kita mundur dulu deh. Coba kita mundur dulu ke sini dulu deh. Ini banyak item kayaknya. Jadi kita membutuhkan ini. Nah, ini juga butuh. Nice. Oke, jadi yang ini dulu kali ya. Bisa nggak di sini? Nyampe? Oh, nyampe. Oke, yang di tengah mati berarti teman-teman. Sisa yang di sini nih. Yang pakai lantern. Sebentar, sebentar. Dia kan pakai lantern. Dan dia juga pakai perisai, teman-teman. Ini tikusnya udah ke bawah nih. Coba ya. Pencet 4, 1 dulu ya mungkin. Oh no 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 no. Hey, you there. I'm gonna beat some manners into you. Salah, jadi bukan seperti itu kan. Aduh Amicia ini, jadi di sini semakin sulit teman-teman untuk ininya apa namanya, teka-tekinya makin sulit di sini ya kan. Pertama kita gini ini dulu nih. Nah jadi tikusnya itu di tengah udah
udah jatuh, maksudnya udah tikusan di tengah tuh udah keluar. Nah terus ini yang perisai ini nih kita suruh ngapain ya? Ini penidur nggak? Pakai penidur ternyata teman-teman. Aduh susah banget itu pakai perisai sumpah. Penidurnya ambil. Oke, sudah. Nggak bisa. Ini harus muter kita ke sana. Nggak bisa kita ke sana dulu berarti teman-teman. Kita ngancurin yang itu dulu tuh, baru yang ini nih, terakhir itu. Tapi di sini ada penjaga dua kan, ya kan? Itu penjaga bukan sih? Oh bukan tuh kayu, gue kira penjaga. Ini yang ini ngadep kemana ya? Sebentar, mungkin gue pakai ini kali. Nah. Kurang dekat. Sebentar, itu kan di situ. Gini kan. So someone's looking for now. Trying to get me angry. Well, you told you I'd catch. Dah. Yes, enggak ketahuan. Jadi di sini udah aman, mungkin ya. Yang di sana nggak bisa ngeliat kita, karena jauh teman-teman. Oke, di sini banyak item. Di sini ada batu, yang di sini udah diambil belum sih? Di sini udah. Berarti kita langsung ke sana aja kali ya. Itu ngelewatinnya gimana ya? Yang itu ya? Nah, ini kan nggak bisa. Jadi kita kekurangan bahan, coy. Nah, yang ini kan nggak mungkin yang itu ngeliat kan? Coba ya kita lari ke sana sebentar, kita ambil itemnya dulu. Nah terus ini ngambil ini semua. Yang itu ngeliatnya ya kalau yang ini di kill ya. Yang itu pakai tameng masalahnya teman-teman. Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa, ini harus ditidurin. Nah, yang itu nggak ngelihat soalnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak sih kita kesana? Mudah-mudahan sih nggak kelihatan kali ya. Sebentar, gue penasaran aja sih sama dia ini. Please jangan lihat. Please. Oh, enggak. Finally. Kena ngelihat ternyata suwe banget. Nah, di sini ada berapa ini?
Yeah. What on earth are they doing here? Come on, Amy. Shit. I really thought I was going to thump one of those alchemists. Simmer down. They're a bit hoity-toity, but at least they know how to read. That doesn't give them the right to act like assholes. Anyway, one of them said Vitalis is going to... So well. Okay, jadi penjaganya udah keluar kan? Jadi abis sudah keluar, mereka udah keluar, kita langsung masuk ke dalam mungkin ya. Tak dulu. Mereka balik lagi nggak ya? Coba ya. Mereka nggak ngelihat kali ya. Coba kita muter deh. Wah. Forget it. Ada penjaga dua dong. Well. Waduh. Wes bukan. Ada penjaga ternyata di situ dua, gua enggak tahu. Sebentar nih. Kalau kita ke sana ada kuda dan ketahuan, teman-teman. Jadi kita ke sini ketahuan enggak? Ngelihat enggak mereka ini? Oh, penjaganya di sini dong. Oh, ada belakang ternyata gue bisa ke sono. Ya. Nah, kita bisa lewat sini. Gue baru tahu kan. Bisa dong. Bisa. Akhirnya kita berada di stage 10, teman-teman. Bagian 10 ya, The Way of Roses. Apalagi terus. The Way of Roses. Apa lagi selanjutnya kan? Kita nggak tahu. Apa lagi nih? The Way of Roses. Oke, jadi di sini apa? Right, the book. Right. Remember Lucas said in the basement, the path is strewn with roses. Roses. The basement. Wherever will I find roses here? Yes. Jalan. Tapi di stop dulu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini, yaitu game A Plague Tale Innocence. Jadi di video kali ini yaitu si Amnesia sudah berhasil memasuki kawasan area perpustakaan atau library kan. Di sini si Amnesia yaitu adalah misi utamanya adalah mengambil sebuah buku atau mencari sebuah buku yang buku itu berisi tentang ramuan-ramuan yang akan nanti diberikan ke Lucas, teman-teman. Jadi si Lucas ini nanti akan membuat obat racikan dari resep buku yang ditemukan oleh si Amnesia ini, dan untuk obatnya itu untuk untuk menyembuhkan si Hugo, untuk yang racun-racunnya Hugo tuh yang ada di leher itu nanti disembuhkan oleh ramuan yang dibuat oleh si Lucas, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ceritanya ya. Mungkin ya, mungkin. Ya, jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini dari awal hingga akhir teman-teman. Dan jangan lupa juga, jika kalian menyukai video kali ini, silahkan like, komen, dan share, bagikan ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk subscribe terus untuk dukung channel ini untuk upload video-video menarik lainnya, bro. Jadi di sini kita mungkin akan melanjutkan game A Plague Tale Innocence ini, melanjutkan perjalanan Amnesia kali ya. Amnesia dia muter-muter atau explore ke area perpustakaan ini. Jadi tunggu apa lagi? Kita akan bertemu lagi di next video, teman-teman. Dadah. Thank you.